Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kembali nih dengan Bang Gans. Nah, kali ini kita akan membahas nih produk yang satu ini nih. Adalah produk yang bikin gampang banget kalian ngisi angin. Namanya adalah CO2 Catch Read. Dan kebetulan ini mereknya Cannondale nih. Sebenarnya apa sih? Ini adalah CO2 yang dimasukkan ke dalam tabung. CO2 ini sangat simpel ya teman-teman, bisa kalian bawa nih kemana-mana saat kalian goes. Pada kalian bawa pompa yang besar atau pompa tangan ya. Dan model seperti ini yang tidak bisa di reload ya atau diisi ulang. Ada juga beberapa merek yang bisa diisi ulang. Jadi untuk yang ini hanya bisa sekali pakai nih teman-teman. Yang caranya mudah banget loh. Yang pertama, kita dapatkan pentilnya atau adaptor untuk masuk ke pentil ban. Kita perjelas ya adaptornya. Ini yang akan masuk ke dalam pentilnya. Lalu ada di atasnya ada pemutarnya untuk mengencangkan bagian adaptor ke pentil. Nah, tapi sepertinya adaptor ini hanya untuk pentil kecil aja nih. Dan ada lubang satunya untuk memasukkan bagian tabung. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nanti akan kita contohkan caranya. Produk ini tidak bisa naik pesawat terbang ya teman-teman. Harus lewat jalur darat. Karena ditakutkannya bisa meledak dan membuat panik para penumpang. Tabungnya ini seperti timah atau aluminium ya teman-teman. Dan dia dapat dua nih untuk ban depan dan belakang. Nah, masuk cara pemasangannya sangat mudah banget nih. Sama seperti memompa ban pada umumnya. Kita masukkan bagian adaptor, lalu kita putar untuk mengencangkan. Jadi kalian harus cek ya, apakah adaptornya sudah benar-benar kencang masuk ke bagian pentil. Oke, jika sudah dirasa cukup kencang, baru kita pasang bagian tabungnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini bagian ujungnya, ini tumpul ya teman-teman, nggak bolong. Nanti akan masuk ke bagian pentilnya yang ada jarumnya. Jadi tinggal kalian putar aja, nanti dia akan bocor sendiri karena ketusuk bagian jarumnya. Kira-kira seperti itu ya cara pemakaiannya. Cukup mudah dan simple daripada kalian bawa pompa tangan yang kecil itu atau kalian bawa pompa yang besar. Oke, segitu aja info dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.